Liga Super 2020, pertembungan antara dua pasukan yang dinanti Selangor dan Mentang Perak berakhir dengan hanya sekadar seri. Aksi berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Seawal minit ke-9, Selangor dikejutkan dengan jaringan rembatan kaki kanan menerusi Syahril Fikri. Tidak putus asa, The Red Giants terus memperkemaskan rentak permainan untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-31 menerusi tandukan Ifidayo oleh Sugen. Bagaimanapun, kedua pasukan terpaksa berpuas hati dengan keputusan satu sama sehingga whistle penamat. Bagi aksi seterusnya, Perak akan bertemu pasukan PJ City yang mengejutkan Pahang pada saingan minggu lalu. Sementara, skuad Gergasi Merah akan bertemu Terengganu di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin.